Oh. Kroik geng. Apa ni? Ih, kerapu manis. Alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Strike tengah. Oh, kerapu manis. Ih, apa ni? Alhamdulillah. Syukur. Ini berapa ni? Ui, jam 6.30 baru strike je. Oh, pagi dah pagi. Syukur. Oh. Ui, atas spot ni. Okay, kan. Wah. Apa ni? Apa benda tu? Oh. Selah kuning. Okay, boleh trolling hari ni. 1 hour later. Ni ajuran jatuh, geng. Allahu akbar. Aku harap ini aku punya tali ni, geng. Aku harap. Harapnya lah. Kena double jig ni. Kita kena double jig. Aku dah tanda spot dah, okay. Ke situ lah. Orang yang update still belum ada lagi dapat tali dia. Aduh, macam ada kena sesuatu. Tali aku ke? Harap-harapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, aku rasa ada memang tali. Atau firasat aku ya. Oh, itu dia. Oh, jig ujung aku. Aku punya jig ni kat ujung. Apa benda tarik tu? Perut aku, welcome back. Jap. Kita urusnya dulu. Kita tarik rod dulu, geng. Nampak, geng, dalam tu rod aku. Seketika kau di dasar lautan, rod. Itu dia. Alhamdulillah. Tak sia-sia aku. Buang air dulu. Lepasi, geng.
Mungkin kat sini sangkut dia ni. Ada-ada je lah. Cuba jatuh lagi, habis. Three hours later. Strike in. Kerapu. Ui, apa ni? Tamban. Ikan saiz kecil lah, bawa ni patut lah. Tamban ya ni. Strike pun, geng. Astagfirullahaladzim. Aku pula si hook jatuh pula dalam air. Jatuh kat dalam lubang. Alhamdulillah. So, ketambak, geng. Ketambak, ketambak. Yang kau terlepas. Wah, off cam bro, dia makan, geng. Aku kamera baru dia makan. Allah. Tambak kedua, geng. Saya sedap makan ni. Itulah.
Dah banyak pokok ni. Aha. Mana yang besar ni? Ini. Macam mana boleh gini? Allah, putus dah aku punya puluh. Apa ni? Ih, sagai. Sagai, geng. Alright gang, so umpan pun dah cukup. Eh, jauh juga nak patah balik, nak cari umpan. Saya tak patah balik lagi. Kita cari ketombak sampai 10 ekor. Jom. Aku baru nak jalan ni. Oi, akhirnya geng, strike bottom. Aku tukar rambut. Oi, ikan merah geng. Alhamdulillah. Ikan merah. Alhamdulillah. Allah. Ya apa tu? Dua ekor melompat. Kerapu ini, geng. Ah, keras pula. Bye. Off camera lagi geng. Ikan ini rupanya. Buat balik lah. Alright geng, update. Lama juga memotong tapi kurang hasil lah geng. Tahulah kenapa. Mungkin sebab pasang faktor air pasang surut ni kot. Sebab sekarang tengah hari ni jam 12 sekarang ni. Sekarang air tengah nak pasang. And dia surut dalam jam 4. Jam 4 begitu. Sekarang dia memang nak dalam, paling dalam ni. Sekarang nak pasang air. Petang baru dia nak surut. So sekarang ni tengok harus bawa aku ke darat. So slow-slow lah. Alright yang kita cuba dulu micro jig. Kod-kod ada GT ke? Sagai. Sagai good size lah. Thank you.
Oh. Aduh. Oh, masih lagi. Ih, so aku putus lagi. Kalau aku nak putus lagi. Apa itu? Tak nampak lagi. Ui. Macam tu hari juga minggu lepas puasa yang ke berapa, 17 turun. Tapi ni aku dah upgrade leader dah, pakai 15 pound. Wih, apa benda tu, hitam kan? Alalalalala, habis tali. Tak sampai 100, tak sampai 100 meter ni. Hitam kan benda tu, GT tau. GT kalau hitam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya headset susah aku nak sebut bendala tu. Ah, tu dia. Berapa ni? 12 lagi geng. Oh, kemau cepat. Bateri tinggal 12%. Up. Boleh pula bekas umpan hidup sangkut dekat propeller. Ikan tadi yang dia kala hitam je. Uish, kau jangan buat macam tu. Ikan selipar. Aku nampak depan ni ada ikan selipar ke? Ikan kecil.
ke atas permukaan air. Dan tadi ya, dekat situ. Dia pergi mana? Dalam mula dengan aku. Allah. Ah, tali ni pula. Come on, naik. Oh my god. Wah, macam alright geng, so tadi back GoPro hang. Boleh tahan lama juga fight ni. Hang lagi tak? Hang lagi dah. Kalau hang lagi tak tahu lagi. Aku dah 1 jam lebih dah fight ni. Gancu pula patah. GoPro aku hang bro. Tak tahulah. Ikan masih kat situ. Gancu aku pula patah, cabut dan patah. Tahir pula boleh patah. Aku buntu lah macam mana sedek dia. Gancu tiada. Aku pegang ekor dia tak boleh. Dia menggelupu terus. Alright geng, aku towing ikan ni sampai ke darat. Sambil tu aku kena GoPro ni, aku kena hidup mati sebab terlalu panas lah geng. Jadi dah hang. So nak dekat darat dah ikan dia. Nanti aku update geng. Masih panas lagi GoPro ni. Oh, aku biarkan kayak dulu. Kena tarik ikan ni dulu. Kena tarik ke darat. Sini kau. Sini. Jangan. Jangan ke mana-mana. Oh, aku tak tahu macam mana nak handle ikan ni kau. Ah, sana kau. Sana kau. Licin juga.
Alhamdulillah. Orang yang update. Oh, ini dia hasil hari ini. Bintang besar juga. Kita tangkap nih. Alhamdulillah. Kobia. Mungkin dalam 3 kilo kot. Lepas tu berat je aku ni. Lepas tu ada ambu sikit lagi lah, sebab ombak kuat. Ada ikan merah 1 ekor. Tambak 3 ekor 1 ni. Tak tahu ikan apa, ikan belang ke apa ni. So itu je hasil hari ni, geng. Alhamdulillah, puasa yang ke-20 lebih tak silap ni. So jomlah, kita sampai darat dulu. So kita update lebih mendalam.